Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Reni Royani dari Mabikus SDN Bangka 3. Dari apa? Ya, salam pramuka. Saya RR Erna Hernawati dari BDPMP Provinsi Jawa Barat. Kalau boleh tahu nih, ada kegiatan apa sih di SDN Bangka 3 ini? Oh ya, kami dari BDPMP Provinsi Jawa Barat sekarang sedang mengadakan kegiatan pendampingan implementasi modul belajar Pancasila. Sekarang kami dari BDPMP Provinsi Jawa Barat sedang menyelenggarakan kegiatan pendampingan implementasi profil pelajar Pancasila melalui kegiatan kepramukaan. Di setiap kabupaten kota kami melakukan kegiatan survei kepada 4 sekolah sebagai uji petiknya, 2 sekolah SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Nah, sekarang saya sedang bertugas di SD Bangka 3, Kota Bogor. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengaktualisasikan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pramuka dan ingin mendapatkan penguatan bagi peran BDPMB Provinsi Jawa Barat sebagai tim Saka Widya Budaya Bakti Wada Provinsi Jawa Barat. Nah, harapan kami dari kegiatan ini dapat teridentifikasi kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan kepramukaan di satuan pendidikan, kemudian mengidentifikasi kegiatan kepramukaan dan penumbuh kembangan profil pelajar Pancasila, dan kami mendapatkan informasi atau rekomendasi dari setiap satuan pendidikan yang kami datangi untuk menguatkan peran BDPMP Provinsi Jawa Barat sebagai tim Saka Widya Budaya Bakti. Itu yang menjadi tujuan kami mengikuti melaksanakan kegiatan. Baik, terima kasih ya Kak, dan salam pramuka. Ayo. Kegiatan Saka Widya Bakti ini fungsinya untuk membina dan mengendalikan serta mengembangkan pengetahuan kebudayaan dan keterampilan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Halo kakak-kakak, salam pramuka. Salam. Boleh kakak perkenalan diri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leo Josagelu dari Pangkalan SMP PGRI Kota Bogor, gugus depan 05 07 05 058, beralamat di Jalan Pajajaran. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan penilaian dari Jawa Barat. Bangga Ibu. Ya, saya RR Erna Hernawati dari BBPMP Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini sedang mengadakan kegiatan pendampingan implementasi profil pelajar Pancasila yang melalui kegiatan kepramukaan. Nah, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Barat ini merupakan unit pelaksana teknis bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik itu di pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat. Nah, kegiatan pengembangan Saka Widya Budaya Bakti di BBPMP Provinsi Jawa Barat ini merupakan wadah penguatan pendidikan karakter, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan di bidang pendidikan dan pembinaan gerakan pramuka. Aktivitas kegiatan Saka Widya Budaya Bakti di BBPMP Provinsi Jawa Barat ini merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif bagi peserta didik sehingga mereka dapat melaksanakan baktinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam hal ini menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satu di antaranya adalah yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu kegiatan pendampingan implementasi profil pelajar Pancasila melalui kegiatan kepramukaan. Nah, salah satu uji petiknya adalah di SMP PGRI 5 Kota Bogor, gitu ya. Alhamdulillah pada hari ini sudah diterima sama Kak Leo untuk mendapatkan informasi dan masukan serta rekomendasinya untuk menguatkan peran BBPMP Provinsi Jawa Barat selaku Pinsaka
Widya Budaya Bakti Kuarda Jawa Barat gitu. Ya, terima kasih Pak Leo atas informasinya, dan tadi sudah kami berbicara bersama-sama terkait dengan kegiatan itu dan data-data serta informasinya, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sukses semuanya, mudah-mudahan bisa kegiatannya berjalan lancar. Kegiatan sakanya juga semakin melebar, meningkat, menjadi kegiatan yang bermanfaat buat generasi muda gitu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak dan salam pramuka. Salam.